Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto yang didampingi Kanit Binmas Kompol Sariman dan Kanit Provos AKP Yustvianto serta seluruh Babin memberikan pembinaan Kamtipmas kepada para tokoh agama dan jajaran Citra Bhayangkara. Adapun hal-hal yang disampaikan adalah situasi Kamtipmas yang sampai saat ini relatif kondusif. Dan semua itu dapat terwujud berkat dukungan dari para tokoh agama dan seluruh jajaran Citra Bhayangkara. Selain itu pembahasan mengenai kasus persekusi atau main hakim sendiri. Untuk kasus ini Kapolsek mengharapkan tidak terjadi lagi di wilayah hukumnya. Polsek Taman Sari yang beranggotakan hanya 108 personil, setiap harinya harus mengawasi sekitar 23.000 masyarakat. Oleh karena itu Kapolsek berharap dengan adanya para tokoh agama dan Citra Bhayangkara, optimis dapat menjalankan tugas mengamankan wilayah dengan baik. Dari Jakarta, Aibtu Dedi, Tribrata TV, salam Tribrata. Kebersamaan ini.